Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan channel YouTube Printo Ringkon. Pada kesempatan kali ini saya mau tunjukkan kepada pemirsa, kita mau kasih makan ikan piranha. Tapi menunya agak sedikit berbeda, pemirsa. Ikan piranha merupakan ikan predator. Nah, kali ini kita coba beri makan menunya juga ikan predator, yaitu ikan alligator. Nah, ini ikan alligatornya masih kecil dan kebetulan ikan alligator sudah mati. Daripada kita buang, kita berikan ke ikan piranha. Nah, itu sudah mulai dimakannya, pemirsa. Jadi ikan piranha ini biasanya akan agresif apabila dia di dalam satu gerombolan, dalam satu kawanan, pemirsa. Dan apabila salah satu temannya sudah mulai makan atau sudah mulai gigit mangsanya, yang lain pun biasanya akan mulai untuk menggigit mangsanya, pemirsa. Jadi sistemnya keroyokan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi ini mereka sedikit kesulitan karena kali ini menunya adalah ikan alligator yang memiliki sisik yang sangat keras, pemirsa. Jadi biasanya mereka, ikan piranha, akan mulai memakan mangsanya dari bagian perut, karena mungkin bagian situ adalah bagian yang paling lembut. Setelah nanti perutnya bisa mereka robek, baru mereka akan makan daging yang lainnya. Nah, ini saya pelihara dalam akuarium kecil, akuariumnya ukuran sekitar 40 x 40 cm. Dan walaupun mereka kesulitan, tapi mereka tetap berusaha untuk memangsa ikan aligatornya, pemirsa. Nah, karena ikan piranhanya sebenarnya sudah agak kenyang karena sudah dikasih makan. Bagusnya kita lihat pada saat mereka benar-benar lapar, pemirsa. Kalau mereka benar-benar lapar, biasanya ikan piranha, ikan-ikan aligator atau ikan apapun yang dimasukkan akan langsung cepat untuk mereka selesaikan. Oke, pemirsa, sekian potongan video singkatnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.